petugas gabungan Kecamatan Balikpapan Kota dari unsur Kecamatan, Kelurahan, TNI, Polri, dan Satpol PP mendatangi sebuah kafe yang masih terlihat masih terang benderang di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Pasar Baru, Landasan Ilir, Selasa malam 8 September 2020. Di depan kafe masih terparkir sejumlah kendaraan, walaupun pintu kafe tersebut ditutup sebagian, yang akhirnya menyebabkan kecurigaan petugas yang sedang berpatroli dalam rangka monitoring pemberlakuan jam malam sesuai surat edaran Wali Kota Balikpapan. Dan benar saja, petugas mendapati sejumlah pemuda yang sedang berkumpul di dalam kafe tersebut yang sebagian besar tidak mengenakan masker dan tidak menjaga jarak. Kepada petugas, para pemuda ini mengaku sedang mengadakan pertemuan. Namun petugas menegaskan bahwa para pemuda ini selain tidak mengindahkan protokol kesehatan, juga telah melanggar peraturan jam malam yang telah diberlakukan sejak tanggal 7 September 2020. Satu orang aja coba, sudah terlalu banyak yang mati. Kalau kamu coba nggak apa-apa, dia kan masih muda. Kuat nggak kamu itu di isolasi 15 hari aja lah, kalau sudah terlalu banyak. Ya kan? Kan capek ini loh. Nah kemarin aku kasih tahu loh. Akhirnya para pemuda yang berada di kafe tersebut selain mendapat teguran keras, juga diberikan sanksi tegas dari petugas. Tim Liputan Metro Siena Balikpapan melaporkan.